Kurawan sudah tidak jauh dari tempat ini. Kalau Nyisanak mau, besok pagi kita berangkat. Nyisanak? Kenapa? Aku tidak tahu. Apa masih perlu aku ke desa itu tanpa kakak lo di sampingku? Sebenarnya apa tujuan kalian ke sana? Kami hanya ingin tahu desa Pak Tua Ranubaya. Di dalam pedang naga puspa itu, ada sebagian jiwa Paman Ranubaya. Dan sebagian lagi jiwa yang lain. Mungkin pedang itu ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya. Pakaian kok lusuh begini? Bagaimana kabar ayahmu? Sudah sampai di Leran? Ayah sudah sampai dengan selamat. Syukur. Kalau pakaianku, memang tidak pernah ganti. Soalnya aku kan sering berkelana. Ini siapa? Ini namanya Mesin. Dia istri sahabatku. Tapi suaminya sudah meninggal. Namanya kok Angel disebut? Dia orang seberang, Nyi. Dari daratan Cina. Kembalikan pedangnya. Seperti yang pernah saya katakan tempo hari, bahwa pedang ini pun punya jiwa. Dan ternyata pedang naga puspa sudah menemukan pasangannya. Yeah.
Luar biasa. Baru kali ini saya melihat ilmu pedang dengan kecepatan sangat tinggi. Sebenarnya ilmu yang diberikan guru bukan jurus pedang. Tapi jurus itu bisa digunakan untuk senjata apa saja. Tinggal kita melatih diri dan menyatu dengan senjata yang paling kita sukai. Kebetulan aku suka pedang. Saya pernah melihat Pak Tuan Ranubaya menggunakannya, tapi tidak sepenuh hati. Karena kenyataannya hanya untuk menarik perhatian tentara kerajaan yang mau menangkap kami. Apa nama jurus itu? Seipi Angin. Maaf. Kau sengaja. Kau cukup beri isyarat saja. Tidak dengan. Sungguh. Tadi aku hanya mengikuti naluri yang tiba-tiba menggerakkanku. Sama sekali aku tidak bermaksud. Barangkali kau mengira karena aku janda. Kakak lo, maafkan aku. Aku telah berdosa. Mesin, maafkan aku. Jangan sentuh aku! Mesin. Kenapa wajah Mesin tidak mau juga hilang dari pikiranku? Jangan-jangan aku jatuh cinta. Aku mencintaimu. Aku juga, kakak. Kak, maafkan aku. Karena perhatianku. Telah tertuju pada lelaki lain. Ger. Biar janda, Nini Mesin itu cantik loh. Tunggu saja sampai masa berkabungnya habis. Nyi, hati-hati kalau ngomong. Nanti kalau Mesin tahu bisa marah lagi dia. Loh, kalian sedang marahan toh? Nini, ada apa? Noleh-noleh saja ke belakang. Saya takut diikuti orang, Nyi. Karena tadi waktu di pasar ada orang yang selalu memperhatikan kita. Orang cantik seperti kamu pasti banyak orang yang memperhatikan. Pada kesem-sem, lelaki toh?
Mengapa nasibku selalu sial? Kukira bukan kesialan nasibmu. Sebab garis nasib bukan ditentukan oleh orang lain. Setiap orang membawa garis nasibnya sendiri-sendiri. Dan kejadian apapun yang menimpa manusia sudah digariskan oleh jentera waktu. Saya takut Kakang akan dapat malapetaka. Kau tidak usah merasa bersalah seperti itu, Mesin. Percayalah, aku tidak akan mengalami kemalangan seperti apa yang kamu takutkan. Mesin, Nyi. Mesin pergi, Nyi. Semalam dia pamit pada Nyai. Kenapa tidak dilarang? Dia tidak mau. Dia memaksa harus pergi. Ger. Ger. Kakak lo. Semoga kau tenang di alam abadi menghadap dewata yang agung. Aku tidak tahu harus kemana menapakkan kaki. Aku bingung, Kak. Hampir saja aku melakukan perbuatan yang paling terkutuk. Aku mau bunuh diri, Kak. Untung saja diselamatkan oleh Kakang Kamandanu. Dia sangat baik. Selalu berusaha melindungiku. Tapi terus terang aku takut kalau sampai jatuh cinta padanya. Aku malu padamu, Kak. Kenapa dibawa kemari? Danui Pangga punya rumah. Lebih besar. Lebih bagus. Itulah. Makanya dia nitip kepada Nyai. Karena menurut Danui Pangga, Nyai itu orangnya penuh pengertian. Belas kasihan. Itu bukan kata saya, loh. Danui Pangga sendiri yang bilang. Danui Pangga bilang begitu? Bagaimana keadaannya, Nyi? Sudah baik kan, Den? Sudah mau makan bubur? Di mana dia? Ada di dalam. Mari silakan masuk, Den. Saya dengar dari Nyi Pamungsu, Nyi Sanak sudah sedikit sehat. Sudah mau makan. Oh ya, nama saya Arya Dipangga. Saya dan suami Nyi Pamungsu menemukan Nyi Sanak pingsan di tengah jalan dalam hujan lebat. Terima kasih banyak, Tuan. Saya yakin Nyi Sanak bukan orang Singosari
ataupun gelang-gelang. Orang mana sebenarnya Nyi Sanak? Sahabat Gulo, aku kira tidak ada gunanya aku berbohong. Karena di alammu sekarang kau bahkan bisa melihat dengan bening bahwa aku sudah berusaha untuk menolak perasaan itu. Aku mencintai istrimu. Maafkan aku. Aku berjanji padamu akan mencari mesin sampai ketemu. Burung merak melayang menyelinap ke istana awan. Di tahtanya, dia rentangkan sayap. Dari dadanya, semburat sinar rembulan. Iya, dia memang sangat lembut. Tapi sayang. Jangan diteruskan, Nyi Sanak. Kukira sudah cukup kepedihanmu. Biarkan suamimu bahagia memenuhi karmanya. Kelihatannya mesin sudah mau membuka diri, Pamungsu. Tapi agak sulit untuk menembusnya. Dia masih sangat bersedih oleh kematian suaminya. Dan kau tahu, ternyata dia pernah tinggal di Kurawan. Dan adikku sendiri kelihatannya cinta pada mesin. Lantas kita bebaskan saja Nini Mesin. Dia harus tetap kumiliki. Persetan dengan Kamandano. Semalam saya hampir tidak bisa tidur sama sekali. Nini, saya bikinkan jamu ya untuk menghilangkan pusing. Kalau Nyi Sanak mau, saya punya obat pusing. Setelah diminum, sebaiknya dibawa tidur saja. Iya. Nini, sebaiknya istirahat di kamar saja. Biar saya bikinkan air hangat ya. Iya. Terima kasih. Suruh istrimu pergi. Beres, Den. Padamu. Dan lebih dari itu, Kamandano, aku sudah memetik buah dari pohon cinta itu. Hahaha.
Apa ini rumah Ki Pamungsu? Benar, Raden. Saya Ki Pamungsu. Ini istri saya. Mungkin Raden ada keperluan? Ya, saya Arya Kamandanu. Saya mencari seorang wanita asing yang bernama Mesin. Raden pasti saudara kandung Den Arya Dwi Pangga. Beliau adalah majikan saya. Dan kami tidak tahu yang Raden cari. Jangan berani-berani membohongiku, orang tua. Kami tidak bohong, Den. Kalau Den Arya Dwi Pangga memang kemarin singgah kemari. Saya tahu. Ada seseorang yang sedang kalian sembunyikan. Ingat Kisanak. Saya tidak akan mengampuni orang yang telah berani mendustai saya. Saya tidak mengerti. Mengapa kamu tiba-tiba meninggalkan rumah? Kenapa? Saya semakin percaya bahwa saya terlahir untuk menderita. Saya tidak mau Kakang dan seluruh keluarga Kakang ikut terbawa nasib sial yang saya bawa. Cukup Nyerongkot saja yang jadi korban. Saya tidak mau ini akan menimpamu, Kakang. Mesin. Saya sudah bilang, orang lain tidak bisa membuat sial orang lain. Karena setiap orang membawa suratan nasibnya sendiri-sendiri. Kalau hanya sekali terjadi, itu bisa kebetulan. Tapi kalau setiap kali, bahkan pada terakhir kali, menimpa harga diri saya, kesetiaan saya, dan juga masa depanku. Jadi, lelaki itu telah menodaimu, Mesin? Pacingan kamu dipanggah! Jadi, Raden berhasil. Ramuanaki memang sungguh luar biasa, dahsyat. Dia menjadi seperti seekor kuda betina liar dan panas. Saya bisa membuat dia seperti singa betina liar kalau Raden mau. Berdebah! Kakang benar-benar binatang. Wanita itu masih dalam keadaan berkabung, tapi kamu masih tega-teganya melakukan ini, Kakang. Ampun. Kamu sudah mendustai saya, Nyi. Mana Mesin? Ada di dalam, Den. Mesin! 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 Mesin? Mesin? Mei?
beresin. Kak Lo, aku merasakan kesedihan yang kau alami, Mei. Aku tidak mau kau sendirian. Kakak, aku tidak tahan lagi hidup seperti ini. Aku dengar kamu akan dikawinkan dengan Kamandanu. Tapi kak, kelihatannya dia tidak mau mengawiniku. Kalau kamu bisa mencintainya, tidak mungkin Kamandanu akan menolak wanita secantik kamu. Kak Lo, ampunilah aku. Ada dosa yang telah kulakukan. Aku sudah mengkhianati cintamu, kak. Apa yang harus kulakukan? Lelaki itu harus mengawinimu. Tidak, aku tidak mencintainya. Kakak, aku benci padanya. Tolong aku, kak. Itu sebabnya aku kemari. Aku mau membebaskan kamu dari penderitaan yang terus-menerus akan menimpamu. Aku tidak tahan lagi, kak. Tolong aku. Aku tidak mau menolong kalau kau menyimpan dendam di hatimu. Kak, aku bingung dan aku ingin selalu bersamamu. Apalaginya? Saya tidak tahu, Gusti. Sepertinya dia sengaja melukai tangannya. Cepat panggil dukun. Iya. Nyi. Penderitaanmu pasti berat sekali, Nduk. Sampai kau nekat mau bunuh diri. Ini semua karena ulah dari anak-anakku. Kasihan. Kalau saja Kamandanu mau berkorban. Terus terang, saya takut nasibmu akan lebih buruk kalau kau dinikahi oleh Dwi Pangga. Sebenarnya ada 3 hal yang bisa diselamatkan. Kalau Raden mengawini wanita itu, pertama Raden akan menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungan wanita itu. Kedua, Raden akan memberikan kekuatan semangat kepada seorang wanita yang putus asa. Ketiga, Raden akan mengangkat aib yang akan menimpa orang tua Raden sendiri.
sebentar lagi kamu akan ke neraka. Rake Pantanjana akan membunuhmu. Dan asal kamu tahu, Mesin sudah aku laporkan kepada prajurit gelang-gelang. Dia dan juga Hangga Reksa pasti akan ditangkap. Kamu pun akan ditangkap kalau berani pulang ke Kurawan. Binatang pun tidak akan tega mencelakakan saudara dan orang tuanya sendiri. Aku mampu untuk melakukan yang lebih dari itu, Kamandanu. Cepat sarungkan pedang itu. Kisana bisa mati. Cepat sarungkan. Pergi jauh, sejauh-jauhnya. Tentara gelang-gelang akan menangkap kamu. Nyi Rongkot, cepat saya pergi. Ayo. Di mana kau sembunyikan orang asing itu? Ayo cepat tunjukkan, kau masih keras kepala. Kurang aja. Ayo bakar rumah ini. Bakar! Maling! Maling! Pencuri! Wah, tangkap pencurinya! Yang mana malingnya, Capan? Perempuan itu makan di warungku. Tidak mau bayar, malah lari. Bukan begitu, uang saya hilang, Tuan. Kamu pendatang baru ya? Di sini sudah terlalu banyak gelandangan. Bikin kacau saja. Cantik-cantik suka mencuri. Makan tidak mau bayar. Ayolah sini aku. Ayolah sini aku. Jangan, Tuan. Saya janji akan bayar. Saya akan cari uang saya. Mungkin jatuh. Saya sudah bersuami, Tuan. Iya. Ini semua barangku. Iya. Jangan. Ayo lari ni aku. Ayo. Jangan tuan. Ayo. Ayo ikut aku. Ayo lari ni aku. Ayo. Kurang ajar. Jangan, Tuan. Saya bukan pencuri.
Aku paling tidak suka kalau ada lelaki yang menyakiti wanita. Apalagi yang mengambil wanita mereka. Jangan ikut campur. Dia maling yang meresahkan warga kota. Aku keamanan di pasar ini. Ia sudah mengatakan bahwa uangnya hilang. Itu hanya alasan saja. Maaf. Dia maling. Semua wanita yang ada di desa ini ada dalam kekuasaan saya. Nanti saya bawakan 5 orang. Cilejong dan Ki Bangkal bisa memilih sendiri. Sebentar, Ki. Ketemu lagi. Kamu maling perempuan yang tempo hari, kan? Ampun, Tuan. Saya sudah membayar makanan di warung itu. Sambang. Siapa dia, Sambang? Dia maling perempuan yang pernah saya tangkap, Ki. Cantik juga. Kalau Aki mau, silakan. Bangkal. Ternyata perempuan asing itu rupanya. Jangan sampai lolos, Lejong. Kita bawa ke tempat Butong Bacil. Selamatkan wanita itu, Nyai. Biar aku yang meladeni mereka. Nyuruh kamu bantu aku. Aku bukan menolong kamu, Nyai. Tapi aku ingin menyelamatkan wanita itu. Kelihatannya mertua saya itu orang terpandang di desanya. Apa Nyai kenal dia? Hampir semua pendekar di daha ini kenal dengan Empu Hangga Reksa karena senjata buatannya cukup bagus. Meskipun masih kalah oleh saudara seperguruannya yang bernama Empu Ranubaya. Ranubaya. Orang tua itu yang membawa saya terdampar di negeri ini. Saya dan suami saya datang ke negeri ini membawa pedang yang dibuatnya di negeri saya untuk diserahkan pada pewarisnya. Ternyata dia akhirnya menjadi suami saya yang kedua. Dia adalah Arya Kamandanu. Siapa? Siapa nama suamimu? Hmm.
saya, Kamandanu. Ya. Ya, 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 ya. Kalau ingin menjumpai istrimu, datanglah ke Bukit Kapur Jurang Biru. Nyai yang melemparkan panah itu? Iya. Mana Maisin? Ya, dalam perlindunganku. Suami macam apa kamu? Membiarkan istri hamil terlunta-lunta. Sementara kamu enak-enakan bersembunyi di sini. Berbulan-bulan saya sudah mencarinya, tapi belum juga ketemu. Mencari seseorang di tempat terpencil di sini, mana mungkin ketemu? Sekian lama menelantarkan istri, dan sekarang dengan mudah mau mendapatkannya. Apa sebenarnya maumu, Nyai? Kamu harus bisa meyakinkan sebagai suami yang mampu melindungi Mesin. Aku tidak ingin Mesin dalam lindungan lelaki yang uyuk. Ayo, serang aku! Aku dengar dari istrimu, kau murid Danubaya, pasti mewarisi ilmu Saipi Angin. Mana? Aku ingin berkenalan dengan ilmu yang sangat masyhur itu. Sapi ompong, kenapa kamu selalu cari kesempatan? Habis, kamu berlebihan sih. Orang mau ketemu istrinya sendiri, kok dihalangi? Siapa yang menghalangi? Aku cuma ingin tahu, apa dia mampu melindungi istrinya? Biarkan mereka membawa nasib mereka sendiri. Kamu tidak ada hak untuk ikut campur dalam rumah tangga orang. Pulanglah ke Mandanu. Istrimu sudah saya bawa ke gubukmu. Kamandanu itu orangnya baik. Bibi pasti naksir. Paman Kamandanu memang baik sekali. Ganteng mana sama bapakmu? Sebenarnya bapak juga ganteng, tapi jahat, suka memukul ibu. Mesin. Ketika aku datang, semuanya sudah hancur. Rumah terbakar. Ayahanda Hanggareksa tewas mengenaskan. Demikian juga Nyirongkot. Nyirongkot juga telah meninggal. Tujuan mereka sebenarnya
untuk menangkap saya, Kakang. Ketika mereka mengancam ayah, Nyi Rongkot menyuruh saya pergi. Maisin. Sudahlah. Apa yang terjadi jangan disesali lagi.